Halo. Halo. Mas Kaisang. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Kaisang. Iya. Ya, dengan siapa ini? Jangan. Oh iya. Mas Kaisang kok dengan siapa ya. Ini? Maksudnya Pak, tolong. Iya. Passwordnya ini talk show. Ini talk show I love you Bibe. Mas Kaisang. Ya. Kenapa enggak ikut ke sini? Kebetulan ada kerjaan. Oh, ada kerjaan lagi di Makassar ini ya? Iya, lagi di Makassar. Banyak mama ya di sana ya? Enggak ada. Kan Makassar. Banyak sebenarnya aku enggak tahu gue sama mama. Ya, ya. Ini kemarin ini kan ramai dibicarakan keharmonisan keluarga Bapak Jokowi sedang jalan-jalan di Kebun Raya Bogor. Hmm. Nih. Iya. Nah, Kaisang tidak ada waktu itu lagi kemana? Ya, ke Makassar kan tadi udah dibahas. Oh iya benar. Ya kan itu siapa tahu liburannya sebelum ke Makassar, Mas Kaisang. Oh enggak, tetap di Makassar. Tapi saya lihat di fotonya kayaknya pada senang semua ya. Saya enggak ada. Iya. Iya. Saya lihat juga dari fotonya senang sekali enggak ada Mas Kaisang di sini. Enggak tanya, enak-enak aja gitu loh. Tapi bahkan sampai trending topic loh ini di Twitter, foto ini Mas loh, ya? Kaisang. Iya. Oh. Bagaimana perasaan? Kalau ada saya pasti trending topic. Iya, banyak dibicarakan. Bagaimana nih perasaan lurah di Makassar? Kok lurah? Ini foto ini kan trending topic, banyak dibicarakan. Bagaimana ya. Perasaannya nih? Senang sih senang, tapi ada sedihnya. Sedihnya soalnya apa? Trending topic tanpa saya. Ya juga sih ya. Saya ikut prihatin sih. Nah ini apa yang paling kamu syukuri menjadi bagian dari keluarga ini, Mas Kaisang? Ya, saya bangga sekali punya bapak seperti bapak saya. Udah sih, terus apa lagi ya? Ya kalau misalkan ya bangga punya bapak seperti bapak saya, terus ada terusannya yeah. Apa? Ya terus yang lain diulang aja, jadi bangga punya ibu seperti ibu saya, kakak. Nah, kemarin Bapak Jokowi itu bercanda, katanya kamu mau jadi presiden 2024. Ini? Ya amin aja. Ya, ya saya minta tanggapannya Mas. Sebenarnya pengen. Ya kalau cuma umurnya masih 30, nggak tahu itu udah mencukupi apa belum. Ya amin aja. Apalagi udah istilahnya udah ada turunan seorang presiden pasti akan tercapai. Saya dukung lah. Iya, enggak sementara nyicil dulu udah jadi anak presiden. Oh, iya, boleh. Mas Kaisang, bagaimana nih pendapat Mas Kaisang terhadap Andre yang ikutin niru-niruin Mas Kaisang? Ya nggak apa-apa. Saya udah follow IG-nya Mas Kaisang loh. Ya. Hashtag follow back saya dong. Nggak pernah DM saya sih. Nanti saya DM lah Mas Kaisang. Mas Kaisang ya, terima kasih. Dulu. Ya, ya, terima kasih sekali Mas Kaisang ini di kesibukannya bisa ngetepin telepon. Kapan-kapan saya tunggu di ini talk show ya Mas Kaisang ya. 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 Ada bayarannya enggak?